warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin. Saya Nyonya Satrio Akmanto dari Ranting F Cabang 5 PG Kormal. Saya akan mempraktekkan cara membuat masker dari kain. Yang kita butuhkan adalah kain 3 potongan, yaitu pertama ukuran panjang 22 cm kali lebar 18 cm. Kemudian 2 buah tali, ini masing-masing berukuran lebar 3 cm dengan panjang 75 cm. Setelah kita potong, kemudian kita beri 3 lipatan. Kita lipit 3 bagian. Jarak masing-masing lipatan ini 1,5 sampai 2 cm. Lipitan ini kita beri jarum pentul supaya dia tidak terbuka. Setelah kita lipit 3 dan kita beri jarum pentul, kemudian kita jahit sisi kanan kirinya terlebih dahulu supaya lipitan tersebut tidak lepas. Setelah itu kita gabungkan dengan bagian talinya di samping. Kita jahit dengan bagian talinya di samping. Demikian cara pembuatan masker dari bahan kain. Saya Nyonya Satrio Akmanto mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.